tepat di depan pintu 2 kampus IPB, University Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Selasa 24 September tahun 2024. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Barat untuk Pemutaran Amuk menggelar aksi unjuk rasa sebelum mencapai titik kumpul di pintu 2 kampus IPB Dramaga Bogor. Ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Bogor Barat tersebut melakukan aksi long march dari daerah Cibanten Proyek kurang lebih sekitar 1,5 km menyusuri jalan nasional menuju depan kampus IPB University. Aksi demo yang dilakukan ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Bogor Barat dimulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan mendapat pengawalan dari tim gabungan TNI dan Polres Bogor. Koordinator aksi dari Asosiasi Masyarakat Bogor Barat untuk Pemekaran Amuk Polri Muslim dalam orasinya mengatakan selama 24 tahun lamanya telah berjuang untuk pemekaran Kabupaten Bogor Barat. Sedikitnya 32 tokoh ulama, tokoh orang tua, tokoh pemula telah memperjuangkan pemekaran Bogor Barat, namun mereka sudah tiada, semoga perjuangan-perjuangan mereka bisa kita lanjutkan. Menurut Bukhari, ada 1,6 juta warga Bogor Barat menuntut sila yang kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia menilai warga Bogor Barat masih jauh dari keadilan sosial atau sila yang kelima dari landasan Pancasila. Bisa dibayangkan, untuk melayani kesehatan warga 1,6 juta di Bogor Barat, hanya ada satu RSUD, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang. Banyak lembaga-lembaga pendidikan di Bogor Barat yang terbengkalai tidak diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, guru-guru dan petani juga banyak yang sengsara di Bogor Barat. Kemudian masalah kemanan akhir-akhir ini di wilayah Bogor Barat sungguh sangat darurat. Hampir setiap malam terjadi kemalingan, tawuran, perampokan terjadi di mana-mana di wilayah Bogor Barat. Ini bukan salah Pak Polisi sebagai penegak hukum, tetapi salah pemerintah yang tidak peka terhadap tuntutan masyarakat yang ingin mekar. Tuntutan massa aksi demo menuntut Presiden Joko Widodo segera melaksanakan amanat UU nomor 23 tahun 2014, yaitu pencabutan moratorium untuk pemekaran Kabupaten Bogor Barat sebelum tanggal 14 Oktober 2024. Dari Dramaga Bogor Barat, Herman Jampang, Palapa TV melaporkan. Jangan ada yang berteriak, buat teman-teman mahasiswa juga di situ. Jangan ada yang berteriak. Oke, maju. Oke, maju. Komunikasi masyarakat Bogor Barat adalah elemen yang tentu saja meminta waktu menyatakan sikap untuk bergerak, menyatakan ingin merdeka. Terima kasih Kang Decan, anggota DPRD, legislator kita ikut mengetahui. Ibu mahasiswa, kita menunda, kami menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut moratorium dan menerbitkan tetap satu komando. DPD atau Hiria Ikat Mandau Anwar, Rumah Santri Forum Kapoktan, LSM Barat, BEM Bogor, Sebogor Barat, HMR Himpunan Mahasiswa Bogor.